بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Alhamdulillah wa alaikum wa ta'ina billahi al-'ali al-'azim. Fasrun fi bay'il usuli wa simarin. Waso tentang menjual usul dan simar. Tanah, kebun, pohon, pekarangan. Usul dan buah buah yadkhulu fi ardin masuk ia pada menjual tanah masuk ia pada menjual tanah artinya menjual tanah masuk ke dalam kategori ini menjual usul wa <tuh> dan menghibahkannya mawaqfiha dan mewakafkannya wal wasiyati mutlakon dan berwasiat dengannya secara mutlak. La tidak pada menggandainya. Wal iqrari biha dan mengikrarkan dengannya, mengakui dengannya. Ma fiha min min bina'in wa Masuk pada menjual tanah oleh apa yang ada di dalamnya Ya masuk pada menjual tanah oleh apa yang ada di dalamnya di dalam tanah, Min binain daripada bangunan. Jadi kalau jual tanah masuk bangunan. Ya. Jadi kalau kita jual tanah itu juga termasuk membangun. Jadi begitu pula menghibahkan, begitu pula mewakopkan, begitu pula mewasiat, berwasiat, ya ketika dia me mengibahkan tanah mewakopkan tanah berwasiat akan tanah itu, ya maka masuk di dalamnya bangunan. Ya. Jadi kita beli tanah masuk juga, uh, apa nya bangunannya wasajarin pohonnya, beli seribu, beli seribu meter tanah, ya. Di situ ada pohonnya, termasuk pohonnya juga. Ada bangunan yang termasuk juga bangunannya. Kagak bangun tanah lain, pohon lain, bangunan lain. nggak begitu ya? Eh, rot bin yang basah ya dan buahnya alazi yang lam yazhar indal bai' wa uslubun tujaz tujazzu maratan ba'da ukra ka kisah in wa mitkhil yang basah ya jadi bukan yang kering kalau kering enggak masuk dan buahnya buah pohon eh, dia masuk juga tuh Ya. Yeah. Buahnya yang lam yazar yang tidak tampak indal banyak ketika dijual enggak tampak. Wa baklin dan rempah-rempah sayuran. Ya. Yeah. Rempah-rempah, ya. Yeah. Dasar-dasar sayuran, rempah-rempah. Ya, yang bisa dipetik sekali bada, se eh, marotan ba'da ukhra maksudnya berkali-kali ya rempah-rempah yang bisa dipetik berkali-kali ya kaki sa'in seperti ketimun ketimun ya berkali-kali tuh lebih dan semangka Lama yukkhozu daf'atan Tidak sesuatu yang diambil Secara sekaligus Kaburin seperti burin Gandum Wapujlin dan Ya Pujlin, lobak Ini enggak Rian nahulai salidawami Karena okay. wawasan dia bukan yang senantiasa Jadi boleh tuh kita beli Tanah kita kita umpama jual tanah kita petik dulu tuh semuanya tuh lobaknya semuanya <laughs> kita ambilin dulu baru kita jualin boleh ya. Ya, li anna wasabati karena bahwasanya itu bukan yang senantiasa dan yang tetap. Fa kalman kulati fidari maka dia itu seperti yang dipindahkan pada rumah ya, jadi boleh diambil jadi masuk pada bangunan pada menjual tanah ya juga menghibahkannya mewakafkannya mewasiatkannya ya sesuatu yang ada di dalamnya bangunannya pohonnya jadi ketika kita beli tanah termasuk beli bangunan termasuk juga beli tanah ya. Beli termasuk juga beli pohonnya pohon yang mana pohon yang basah ada buahnya yang tampak ketika jual ya. Dan juga rempah-rempah yang bisa dipetik berkali-kali ya. bisa dipetik berkali-kali, rempah-rempahnya bisa dipetik berkali-kali seperti timun, semangka, itu kan artinya nggak langsung dipetik dia kan, apa nggak langsung di rusak dia kan, karena dia berkali-kali itu numbuh lagi, menumbuh lagi itu berbuah lagi, berbuah lagi, jadi itu termasuk juga di dalamnya tidak sesuatu yang diambil secara sekaligus seperti padi nah, kalau padi mah kita jual tanah padinya kita ambil dulu nggak nah, apa-apa kita jual tanah padinya kita ambil dulu nggak apa-apa lobaknya kita ambil dulu nggak apa-apa kenapa karena dia itu bukan yang senantiasa dan tetap jadi dia seperti yang bisa dipindahkan ya di rumah ini bisa dipindahin di rumah pindahin di rumah kita jual tanah tapi di situ ada lobak ya, ya di situ ada lobak ya kita jual tanahnya lobaknya kita ambil nggak apa-apa ya padinya kita ambil boleh kalau memang udah matang padinya kecuali padinya belum matang ya padinya belum belum matang ya saya jual sama padinya dah nggak apa-apa Wa idkhulu fi bai'i bustanin wa qaryatin ardun wa shajarun wa bina'un fi ima. Dan masuk pada menjual kebun dan desa. Ya. Oleh tanah dan pohon dan bangunan. Ya. Ardun wa shajarun wa bina'un. Tanah, kebun, ya. Bangunan fi fi ima pada keduanya. Jadi masuk pada jual kebun dan desa masuk tuh apa tanah pohon bangunan ya pada keduanya pada kebun dan desa itu orang beli desa kaya banget ya desa lu gue beli nih semua <guluh> PT biasanya begini ya ya. La ma la mazawi la mazari'u tidak sawah yang di sekitar keduanya. Ya kalau sawah enggak. Li annaha ya. laysat min karena bosan dia bukan termasuk daripada keduanya. Bukan termasuk ya kebun dan desa. Ini kalau sawah enggak. Ini kalau sekarang kita enggak kenal begitu semuanya diberi sawah-sawahnya juga. Wa fi dari Aziz Salasati Ail Ardul Mamlukatu Nilba'i sampai ini dah Wallahu'ala Insya'ala